Puluhan massa dari partai PDIP terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian di pintu masuk ruang rapat penyandingan data perolehan suara DPR RI Dapil Banten II di KPU Provinsi Banten. Kericuhan dipicu saat massa PDIP ingin masuk ke dalam kemudian dihalau petugas kepolisian karena rapat masih berlangsung. Massa aksi pun sempat tak terkendali sehingga terpaksa diminta keluar dan menunggu hasil rapat yang digelar KPU Kota Serang. Perlu diketahui, sebelumnya juga keributan terjadi antara Partai Demokrat dengan petugas kepolisian. Dan hingga saat ini, pengumuman hasil penyandingan data perolehan suara atas putusan MK dalam Pileg DPR RI Dapil Banten II antara Demokrat dengan PDIP belum diumumkan oleh petugas kepolisian. Pihak PDIP juga meminta kepada massa aksi untuk terus mengawal proses penyandingan data hingga selesai. Mainan kegorokan, ku aing hebat lanjut. Tapi jangan ada mekanisme pressing, jangan ada mekanisme penindasan atau penggalangan, itu nggak boleh. Pakat. Ya? Nggak boleh. Saya. Pakat. Saya tadi berudak. Andrew tahan. Baru dak. Ereknya bu, temenang ku aing, temenang. Karena aing batur aing bawa polisi, ya. Ulah sangka dia bawa polisi, aing bawa. Beliau juga punya. Ya, Demokrat itu juga sama, punya. Jadi kita sama, makanya saling menghargai. Makanya, ya, ulah yang berdomba, ulah. Jadi, lamun ayam mau segala macam ulah. Mendukung boleh, tapi lamun harus berbenturan, apalagi dengan sahabat kita koalisi jangan. Ya, itu saja. Ya, sekarang, yuk akurnya. Iya, ayam mesti cegesal, misalnya kemarayan. Abah elah segala macam kumaji kumaha aing apa hati kudu teman dulur aing sarua ya gitu aing Haji Udin Saparudin tah kumis tadian senior aing sarua kehormatan udah itu mekanisme organisasi tapi janganlah terbiasakan membentrokan teman-teman di bawah enggak boleh ya haram hukumnya itu ya gitunya oke ya gitu ya aing nangis ngopi bareng wayahna eta koordinator logistik kelakon kopi di dieu.